What's up, everybody? Welcome back to Time Out. Balik lagi bareng gue Rocky Padilla, dan gue ingin ngajak kalian masuk ke dalam NBA Store untuk lihat dalamnya kayak apa. Tapi yang pertama gue mau bagi dulu alamatnya itu ada di Fifth Avenue dan juga East 45th Street. Jadi kalau gitu langsung aja masuk ke dalam ya guys, karena ini dingin banget di luar. Semoga apa ya nih, video pertama gue yang kayak vlog ini nggak gagal nih. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke dalam ya guys. Nah, di lantai satu ini yang baru kita masuk itu adalah untuk best seller mereka nih, kalau gue nggak salah. Tapi di lantai, jadi ada tiga lantai di NBA Store, yang lantai ketiga adalah untuk cewek dan anak kecil, tapi lantai satu di mana racun dunia, atau lantai paling bawah itu adalah racun dunia, di mana lu pasti mau beli semua jersey dan juga sepatu juga ada dijual di sini. Kalau gitu langsung kita ke lantai bawah yuk sekarang. Kalian lihat gue ada di lantai bawah, di mana kalian bisa menemukan jersey dari hampir semua tim, karena ada satu tim yang jersey-nya gue cari dan ternyata sold out, itu jersey Kyrie Irving di Boston Celtics. Kalau kalian lihat raknya sekarang udah tinggal isinya celana Boston Celtics doang nih, jadi udah gak ada jersey-nya lagi karena jersey-nya pas gue tahu udah sold out. Nah, sedikit informasi juga gue mau kasih tahu kalian, biasanya kalau kalian di si apa ya, jersey-nya tim NBA ada iklannya kan. Kalau Golden State ada merek apa, ada merek Rakuten, tapi itu jersey-nya hanya bisa dapat kalau lu ke Oracle Arena. Jadi kalau beli jersey di tempat lain dan termasuk di NBA Store, nggak ada tuh patch iklan ini. Sekarang gue mau kasih lihat kalian nih jersey-nya Warriors. Nah, kalian cuma ada logo Nike-nya aja, tapi nggak ada logo Rakuten nih. Nah, sama kayak jersey-nya Cleveland, nggak ada logonya Goodyear. Nah, itu hanya lu bisa beli kalau lu di tokonya timnya, jadi harus ke stadion timnya baru ada. Nah, kalau gitu yuk kita muter lagi, orang gue mau kasih lihat tempat yang lain nih ke kalian. Gue lupa kasih tahu tadi kalau jersey yang Swingman tadi harganya sekitar $110. Nah, gue sekarang ada di bagiannya Authentics, di mana harga jersey lebih mahal karena ini mirip dengan jersey yang dipakai oleh pemain di lapangan. Nah, kalau jersey Authentics sendiri kayak bahannya juga kalian bisa lihat beda, ada bolong-bolongnya. Dan harganya itu $200 karena mirip sekali dengan yang dipakai oleh pemain. Tapi juga walaupun authentic, di sini juga nggak ada patch iklannya, jadi sayang banget gue bilang kalau beli harga dengan $200 tapi nggak ada patch iklannya sekarang ini. Gue nggak tahu kenapa, tapi apa sekarang kayak kalau ada patch iklannya lebih keren menurut gue, jersey-nya biar kayak mirip gitu sama yang dipakai pemain. Tapi ya lo berarti harus keliling ke seluruh arena untuk dapetin itu sih. Tapi juga seinget gue kayak OKC sendiri kayak nggak ada patch iklannya, jadi kalau lu beli OKC di sini masih oke sih. Untuk Portland gue juga lupa deh ada patch iklannya atau nggak aslinya. Tapi gue juga sebenarnya nyari satu jersey juga, yang gue cari adalah jersey-nya Donovan Mitchell dari Utah Jazz, tapi juga nggak ada di sini. Bagian penggila topi juga di sini pasti seneng banget bisa lihat topinya dengan komplit. Dan di NBA Store ini pun juga jualan sepatu Nike dan Jordan. Jadi kalau ada yang mau nyari sepatu di sini juga bisa. In, how's your experience working at the NBA Store? My NBA experience is pretty cool, man. Get to talk to cool customers, see all the new merchandise as it comes in. It's pretty cool. You meet new people every day and get to conversate and meet people from all around the world. So that's my favorite part working here. So who's your favorite NBA team? My favorite NBA team is the New York Knicks. Wow, are you from New York? Yes, I am. So who's your favorite NBA player? Porzingis? My favorite player is James Harden and Chris Paul. So do you think the Houston Rockets can go all the way this season? Yes, they can. They're gonna win the championship. You seen it, I said it here first. Itulah kira-kira gimana isinya NBA Store. Nggak bisa panjang dari vlognya karena diusir akhirnya karena gue nggak punya izin katanya untuk ngerekam di dalam. Jadi harus keluar langsung tadi.
Kalau gitu itu aja sih kira-kira NBA Store. Jangan lupa untuk nge-like video ini. Semoga videonya nggak terlalu jelek sih jadinya, karena ini gue buru-buru banget di dalam, takut diomelin. Dan juga jangan lupa nge-like, jangan lupa juga komen tentang NBA Store, dan juga jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. And thank you guys for watching. I'll see you guys in the next video. Peace.